Indonesia Morning Show. Sepanjang Rabu sore, badai pasir melanda kota Madinah di Saudi Arabia. Akibatnya kedatangan jemaah Indonesia embarkasi Solo, Jawa Tengah sempat terlambat. Badai pasir yang menyelimuti sepanjang jalan kota Madinah, Arab Saudi, mengganggu sistem transportasi kota. Laju kendaraan melambat karena jarak pandang maksimal hanya 500 meter. Badai juga membuat pagar proyek Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz rubuh. Akibatnya, aktivitas bandara sempat terhambat. Kedatangan pesawat Garuda yang ditumpangi jemaah calon haji Indonesia kloter 15 embarkasi Solo, Jawa Tengah terlambat hampir 30 menit. Setelah badai pasir selama kurang lebih 1 jam, kota Madinah kemudian diguyur hujan. Suhu udara menjadi 28 derajat Celcius. Badai pasir yang disusul hujan biasanya menandakan peralihan cuaca dari panas ekstrim ke dingin.